Halo guys, kembali lagi di channel L7. Oke, kita kembali lagi bersama gue Edit Pro di gameplay Captain Tsubasa Anataru Densai Sujosu. Oke ya. Nah, di episode sebelumnya guys ya, kita sudah melakukan pertandingan pertama ya, babak pertama melawan Brazil dan berakhir imbang ya. Benar gak sih? Gue lupa. Imbang ya. Imbang satu sama dan siapa ya yang cetak gol? Gue lupa juga guys. Hyuga, kalau kita Hyuga ya. Cuman kalau dari tim lawan gue nggak tahu siapa. Nah kemarin ya di episode sebelumnya juga kita adu mekanik kiper guys ya. Tendangan Hyuga ditepis ya, tendangan mautnya tuh ya, yang sampai nyeret tanah ya, dan akhirnya ditepis sama ditangkap malah kan. Dan kebalikannya Santana ngesut pakai tendangan juga sama guys ya, nyeret tanah dan akhirnya ditangkap juga sama Wakabayashi. Waduh. Kipernya emang ngeri banget dua-duanya guys. Emang sebenarnya Brazil tuh harus dikalahin sama kerjasama timnya Tsubasa dan Hyuga sih. Tsubasa dan juga Misaki. Kok Hyuga sih? Salah gue guys. Oke, kita langsung mulai aja ya babak kedua. Tapi tidak ada yang gue ganti ya untuk formasinya, karena gue sudah, ya memang udah cukup gitu, udah OP semuanya gitu. Sebenarnya yang belum OP itu ada di sisi sayap kiri si Sano ya. Sano sih. Ya. Kurang dia menurut gua. Tapi ya udahlah. Tidak ada pengganti lagi, masa si Tachibana. Tachibana skill-nya belum terlalu hebat, guys, ya. Oke. Langsung aja kita mulai ya. Babak kedua. Semoga pertandingan kali ini kita bisa menyelesaikannya. Kayaknya kalau abis ini kita masuk ke season kedua sih, guys, ya. Ini season pertama habis ya. Sekarang ada pemain baru dia guys, si rambut kriwil. Kriwil enggak tuh? Gimbal maksudnya. Kok kriwil sih? Ya, siap. Gua enggak takut ya, siapapun itu lo. Asik. Let's go guys. Babak pertama kita kurang memuaskan ya Jepang. Oke, gua akan coba langsung ke Tsubasa ya. Tolong rebut Tsubasa. Salah, Hyuga itu. Salah guys. Hyuga. Sorry Machi ya. Waduh, itu siapa ya? Gue lupa guys namanya. Gue inget banget dulu, tapi sekarang lupa deh itu siapa. Leo tuh, kedengeran tuh. Gue hafal banget Leo namanya. Ya. Itu dia. Oke, Hyuga. Kita belum ada yang berhasil ngerebut bola loh guys, ya. Dari pertandingan sebelumnya tuh, di episode sebelumnya juga belum ada yang berhasil kita rebut gitu. Sedangkan mereka berhasil ngerebut ya. Emang skillnya jauh banget gitu. Tsubasa, rebut. Tuh, Tsubasa sendiri aja nggak dapet guys. What? Shock banget kayak lawan Brazil. Susah guys Brazil tuh. Udah Urabe, gue yakin sama Urabe ya. Skillnya OP Urabe nih. Heading lagi kan. Yuk, dapat tapi nggak, belum bisa jurus nih Urabe. Yap, bukan orang spesial juga, jadi harusnya bisa dapat dong Urabe. Urabe. Ya ampun, Urabe aja lewat, guys. Suram ya. Gimana nih? Wah, kacau, guys. Itulah Tsubasa. Mampus, nggak ada pilihan, guys, mereka. Depan Urabe, belakang Tsubasa. Waduh, pilih Urabe deh. Dua kali ya, Urabe nggak dapet juga, mau keterlaluan nih. Bisa yuk Urabe. Ya Allah, Urabe dia bukan pemain spesial, Urabe. Astaga, Urabe. Kacau sih guys, Urabe. Kiper langsung udah. Udah habis ini guys. Abis ini, semoga nggak masuk ke dalam. Ya ampun, masuk ke dalam. Bisa nggak ya ditangkap? Pakai skill tangkap aja gitu. Udahlah, gue coba ya guys ya, pakai skill tangkap aja daripada skill itu malah nggak dapet. Jadi ya udahlah, tangkap aja bisa gimana? Leo lagi yang, abis sudah. Tangkap nggak? Kira-kira? Ya Allah. Baru babak pertama loh, babak pertama baru mulai menit pertama ya. Aduh, kalau kita mau menang kita harus cetak 2 gol guys ya. Kalau seri kita kalah guys, gitu ya. Cewek gue.
Oke, kita coba lagi ya. Gila, susah banget direbut loh bolanya. Coba aja bayangin, guys. Mustahil banget gitu. Langsung over Misaki lah, biar ada langsung skill ya. Yuk, Misaki, tolong. Skill langsung, bodo amat. Kayak tadi ya, awal-awal. Waduh, ada dia lagi kan. Untung aja dapat, bagus. Ayo, skill langsung. Gue yakin lo bisa. Yadeh. Kenapa WKWS lemah banget guys ya, kalau belum ada tenaganya. Sel banget gue. Ayo, bisa yuk. Yah, belum ada skill juga guys. Yaudahlah, maju dulu aja. Nih, gue dribble coba. Kira-kira Misaki bisa ngelewatin gak? Kita lihat guys. Waduh, si rambut gimbal lagi. Astaga. Misaki aja udah kalah guys. Skillnya kalah guys. Misaki juga. Ya ampun. Gimana nih? Yuk, ke arah Tsubasa lah. Bisa Tsubasa, semoga bisa ngerebut ya. Sip, Tsubasa. Bisa gak ngerebut Tsubasa? Tolong Tsubasa. Tolong Tsubasa. Rebut. Ya Allah, Tsubasa aja gak bisa guys. Udahlah, ini udah suram guys. Gak yakin gue bisa menang ya. Coba kalau gak ngambil dribble lagi Tsubasa. Akai apa Tsubasa itu? Bukan pemain spesial ya ini. Lihat, bisa gak ngerebut? Tuh, lihat guys, gak ada yang bisa kita rebut. Gila gak tuh? Kacau bener emang. Ya ampun, jurus langsung. Ya ampun, jurus guys. Misaki lagi yang tantang. Santana sama Leo. Wah kacau, abis kita guys. Gila, Leo Carlos. Leo Carlos lagi. Leo Santana. Waduh, lewat guys. Misaki. Gila, dia udah kayak Tsubasa Misaki sih. Mau gimana nih kita? Bingung gue. Ya ampun, maju. Waduh, umpan dalam. Dapat nggak Akai? Wah, lolos guys. Udahlah, habis ini. Santana. Maksud kepisan maut lah. Gak bisa berbuat banyak kita guys. Astaga. Ya ampun. Dus. Gila, kaki ditahan-tahan guys. Jabret. Harus cetak 3 gol kalau gitu guys kita. Gila, 3-1 coy. Wah, yang bener aja ini. Wah, kacau guys, kacau. Wah, gila. Gimana nih? Wah, Amsyong guys. Amsyong. Lepas dari Misaki langsung dihajar guys. Langsung dihajar langsung ke depan. Gimana nih kita bisa cetak gol, balikin, comebackin 3 gol. Ya ampun Leo langsung. Untung aja gak dapet. Oke, gue majuin guys. Hugo, gue majuin, bisa gak ya kira-kira? Oke, gue majuin aja kalau gitu. Tsubasa gak bisa diajak kompromi, sebel gue. Tadi padahal jurusnya penuh gitu guys, cuman gak ada kerja sama timnya lagi sama Misaki gitu, hilang. Hilang gitu. Gak tahu kenapa ya. Paham gue. Oke, gue majuin lagi kalau gue majuin lagi Hugo guys. Dah ini juga si KBS aja lah. Ya kalau nggak full nggak OP deh. Payah. Kita balas secepat mungkin guys. Soalnya kita ketinggalan 2 gol guys, dan juga kita harus cetak 3 gol untuk kita bisa menang gitu. Yuk coba. Maju. Ayo doang mah easy dah.
lewat terus. Bisa masuk lagi gak ke dalam? Hyuga. Ya ampun, ngoper. Masuk aja udah. Terus, let's go. Maju. Siapapun depan lo itu, ya. Biasa aja, gak usah pakai dribble. Mau siapa lo? Gak takut. Nah, gak dapat. Kita coba guys ya. Bisa cetak gol gak? Waduh, udah 18 menit lagi kan. Udah masuk aja langsung. Let's go. Shoot. Shoot maut kita ya. Bisa gol gak ini kira-kira kali ini? Yuk, hajar ya langsung. Hyuga, tolong. Perkecil keadaan. Petir. Cus. Dun. Gol gak guys? Ah, gitu dong. Ah, dari tadi kayak sel banget gua. Bagus. Yuk. Lagi guys. Kita comebackin lagi ya. Kita comebackin lagi, ayo. Bisa. Gua yakin bisa, guys. Let's go, let's go, let's go. Masalahnya adalah ngerebutnya, guys. Kadang enggak susah banget ngerebutnya. Kebohong gua. Yuk. Siapa lo? Mau pilih siapa? Gua pilih Tsubasa. Kedua. Enggak ding. Enggak ada pilihan, naik 3 aja. Oke, okay. Sorry maci lagi. Bisa enggak ya sorry maci dapat? Please, ini Leo pasti nih, itu kan. Dapetin yuk. Sorry maci. Bisa enggak? Astaga. Dia pakai asis bagus sih. Ah, gimana nih guys? Santana nih yang megang. Set. Oh enggak. Tsubasa. Dribble pasti. Oh enggak, Tsubasa bagus. Rebut yuk Tsubasa. Bisa enggak? Tapi Santana nih. Rebut Tsubasa, please. Kita enggak ada waktu lagi Tsubasa. Ya. Sedih. Susah banget direbut. Kita enggak berhasil sama sekali guys dari tadi. Jujur aja nih. Ngerebut enggak ada yang berhasil. Kecuali Wakabayashi ya. Yang dari episode sebelumnya tuh dia nepis, mantep banget nepisnya. Akai, sundul. Enggak ya? Itu siapa ya? Hyuga kah? Tsubasa kah? Oh, Hyuga. Wih, akhirnya. Dapat juga Hyuga. Ini dia. Aduh, Hyuga. Mana aja sih lo? Isi Hyuga langsung. Gue pengen dribble jarak jauh dia ya. Langsung digas full ke depan juga. Hyuga juga keren sih tadi golnya ya guys ya. Maksud gue langsung ajar baik. Maju. Set. Oke, bagus. Gak apa-apa. Ajar aja gak apa-apa ke depan. Siapa Leo? Nih, makan tuh dribble maut ya. Gak ada waktu lagi kita guys. Aduh, harus ngoper lagi. Yaudah lah, ngoper ke dia aja. Ke rambut rapi. Semoga gak kerebut ya. Semoga gak kerebut. Tidak. Oke, aman. Oke, dribble maut. Gue pengen jurus dribble maut si rambut rapi. Sini ya. Let's go. Maju, rambut rapi. Yuk. Bisa lah. Das, mantap. Lagi guys, ke depan. Maju lagi gua. Let's go. Kita gak ada waktu. Ayo, bisa. Das, bagus. Sekali lagi yuk. Ke depan bukan masalah nih guys. Kalau di depan. Ya. Jadi gue maju sekali lagi. Yuk. Meskipun jurusnya udah habis ya, gak apa-apa. Semoga aman ya. Tidak ada yang menjaga. Sip, aman. Coba gue oper ke dalam ya, langsung. Bisa gak? Tapi Hyuga belum full nih. Kira-kira ada Tsubasa gak ya? Ah, pas banget Hyuga. Ya, pas banget Hyuga dong.
Sekali lagi. Langsung aja Hyuga. Gila, hat-trick kalau Hyuga cetak gol nih guys ya. Karena di episode sebelumnya kita cetak gol juga sama Hyuga ya. Langsung. Hyuga, tolong. Yes. Oke. Oke, bagus. Langsung guys. Jurus maut. Nih, sekali lagi. Makan nih bola. Semoga gak ketangkep lagi ya guys ya. Semoga. Yuk, gue pakai jurus. Gol. Yuk. Set. Deg-degan banget gue guys. Sip. Tiga sama. Waduh, gila gak tuh. Comeback guys. Wah gila, ini salah satu tim terbaik juga sih ya. Paling susah yang kita lawan ya ini, Brazil ya. OP loh guys, Brazil. Santana, maksudnya bukan hanya Santana gitu, tapi yang lainnya yang maksudnya yang gak terkenal gitu, ngerebut bola itu susah juga guys. Makanya, wah gila sih. Gimana caranya gue dapetin bola gitu kan. Ayo, bisa yuk sekali lagi. Oke, Hyuga, tolong rebut bolanya Hyuga. Meskipun lo capek ya. Aduh, Santana. Susah dong kalau Santana mah. Bisa gak? Aduh, gak bisa. Gak apa-apa, gak apa-apa. Yuk, yuk, yuk. Oh, waktu udah mepet banget nih. Wah, gawat guys. Siapa ya? Hyuga lagi deh. Hyuga lagi. Yuk, yuk, yuk. Waduh. Oh, kok belakang dia? Rambut rapi. Leo. Waduh, susah ini sih kalau Leo udah begitu ya. Bisa gak ya? Nah kan, susah. Oke, dia ngoper ke tempat yang tidak terkenal guys. Semoga kita bisa ngerebut dia ya. Tsubasa sih, gue berharap Tsubasa bisa nangkep. Ayo. Oke, Tsubasa, pas banget. Sip. Semoga kita bisa rebut gol ya guys, dari Tsubasa. Yuk Tsubasa. Hyuga ding. Gue kira Tsubasa guys. Ya, waktunya udah mepet lagi. Gimana nih? Ya, mepet guys. Ya udah, mau gak mau dia Akai. Oh, gue pilih Urabe sih sebenarnya harusnya. Urabe. Oh, Akai, bagus. Wah. Wah, Leo lagi nih yang ngumpan. Bisa gak ya ditepis sama Akai? Waduh. Jurus guys dia. Akai bisa gak? Bisa. Gila, Akai keren banget. Oke, dapat. Sip. Langsung umpan ke depan guys, Tsubasa. Tsubasa tolong. Mantap loh. Akai keren banget. Gitu dong dari. Ya ampun, baru lagi. Astagfirullah guys. Baru mau. Ya ampun, gimana nih? Lah Hyuga aja gue sih. Kali dia bisa nyelading maut guys ya. Urabe, saatnya Urabe sekarang guys. Yuk, gue pengen Urabe. Tunjukkan skill ya. Aduh, sorry Machi dong. Yuk bisa yuk, sorry Machi. Sorry Machi. Aduh, sorry Machi. Habis sudah waktunya guys. Mepet 39. Tinggal berapa langkah lagi nih. Ayo, gak ada pilihan lagi kita. Semoga gak ke Misaki aja sih. Oke, dia ke depan ya. Wah jurus nih Santana nih kayaknya guys. Kita pakai slidingan maut. Bisa gak ya kira-kira? Oh bukan, bukan Santana. Siap. Bisa harusnya guys. Pepe, Pepe. Hajar Hyuga. Gila. Ada mekanik guys, gila. Oke, dribble maut. Bisa gak dribble maut? Wah cukup gak ya guys ya. Aduh gak bisa, ya udahlah, Tsubasa aja kalau gitu. Gak cukup guys waktunya. Gak cukup guys. Gak cukup. Ini 4-2 pasti. 4-30 ya. Terus 4-5 ya. Ya baru kerja sama tim kan. Semoga gak Misugi gak bergerak ya. Semoga aja. Kalau Misugi gak bergerak kita bisa menang nih. Ya, kita lihat guys, cukup gak? Kira-kira, ini terakhir banget sih asli. Cukup.
cukup enggak guys ya? Belum 45. Yap. Yuk, bisa yuk. Wes. Masih ada waktu. Semoga Misugi enggak bergerak, itu aja. Yuk. Jawabannya itu aja, guys. Nah, pas di sini nih. Semoga enggak Misaki enggak bergerak. Misugi ya. Misugi bergerak udah habis kita, guys. Ya, ternyata enggak nyampe. Telat banget, astaga. Sial, guys. Game over, guys. Apa babak tambahan? Oh, tidak, game over. Oke, guys, ya. Kayaknya untuk episode apa kita replaynya kita terusin di episode berikutnya aja, guys, ya. Tapi yang jelas ini pertandingan yang seru banget ya, tapi ya udahlah. Nanti kita akan terusin lagi dari babak kedua ya dengan skor satu sama lagi gitu ya. Oke, terima kasih sudah nonton. Jangan lupa subscribe channel 7 dan sampai jumpa di video kita. Bye bye. Mantap cuy. Gila, untuk pertama kali kita game over ya. Gila ya tuh. Susah ya. Coba aja, guys. Lawannya Santana. Yang bikin susah itu ngerebut bolanya, guys. Itu aja sih. Oke, bye.